Berdasarkan data ini dan terdapatnya warga RW 08 Kelurahan Jaka Sampurna yang terjangkit demam berdarah, mendorong warga untuk bangkit melakukan pencegahan. Para warga berkoordinasi dengan para pengurus RT dan para pengurus RW di lingkungan RW 08 Kelurahan Jaka Sampurna pada Minggu siang melakukan penyemprotan jentik-jentik nyamuk. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya dini agar mengurangi penjangkitan yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dalam pelaksanaannya, petugas penyemprotan yang berasal dari relawan warga RW 08 didampingi oleh para pengurus RT dan RW. Saat melakukan pengasapan di lingkungan, relawan dan pengurus juga melakukan edukasi tentang bersih lingkungan agar warga menerapkan pola hidup bersih untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Terutama mengucapkan juga terima kasih kepada Pak RW 08. Di sini kita ada diberi sarana fasilitas untuk penyemprotan seperti PPE atau safety, mask, overall, sama safety shoes, terus alat-alatnya itu sarana dari RT 8 dan RW 0, RT 11 RW 08. Terima kasih banyak atas sarana yang telah dikasihkan. Sini kita sebagai pelaksana lapangan akan bekerja sebaik mungkin dan keselamatan kami utamakan. Para warga dihimbau selalu rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M, yakni menguras, menutup, dan mendaur ulang di lingkungan rumah dan tempat-tempat umum fasilitas lainnya di lingkungan RW 08. Dengan adanya semprotan ini bisa mengurangi lah, paling tidak syukur-syukur bisa total, supaya bisa nyaman suasana lingkungan, bisa teratasi dengan nyaman, dan nyamuk-nyamuk juga supaya bisa semau kecoak dan jenis lainnya bisa mematikan. Warga pun menyambut positif atas langkah yang dilakukan oleh para pengurus RT dan RW serta inisiatif warga relawan. Membasmi jentik-jentik nyamuk, untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Terima kasih pada petugas yang telah menyemprot di lingkungan kami. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat. Amin. Upaya pencegahan semacam ini penting dan harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa agar tidak terjadi ledakan kasus demam berdarah yang mematikan. Tim Media dan Komunikasi RW 08 Jaka Sampurna melaporkan.